lagi channel aku, saya Janet. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian ada produk bagus banget ini untuk mengurangi rambut kerontokan. Nah, buat kalian yang punya struggle rontok banget, Kak, tolong Kak ya. Ini aku akan kasih tahu produknya, tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe dulu channel ini, di like, di share dan nyalain notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan siapa aku upload baru. Di sini ada Instagram aku, kalau misalnya kalian mau menanyakan suatu hal atau kalian mau minta di review apa, langsung aja ke Instagram aku atau kolom komentar. Nah, ini dia produknya, kecil-kecil cabai rawit. Ini tuh Hair Nutrition Serum dari Green Angelica. Di sini ditulis merawat pertumbuhan rambut serta membuat rambut tampak berkilau dan sehat. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini sebanyak 60 ml, jadi cukup banyak menurut aku karena bisa dipakai untuk beberapa kali, sebulan pun juga bisa. Nah, di belakang ini ada tulisan Green Angelica Hair Nutrition Serum ini memberikan kilau kelembutan pada tiap helai rambut, menjaga kelembapan rambut dan membantu merawat pertumbuhan rambut. Serta ini tuh juga bisa mencegah rambut rontok, menguatkan akar rambut, terus mengatasi rambut yang sedang kering, rambut bercabang, rambut yang kusam, terus membuat rambut berkilau itu tadi, terus merawat rambut dari segala kerusakan yang melanda pada rambut kalian gitu. Jadi ini paket komplit, kandungannya 100% original. Sudah halal, sudah BPOM. Kalian bisa sendiri, di sini udah ada stiker halalnya dan udah BPOM. Jadi tenang aja, ini aman banget. Nah, kalau dari tekstur, ini langsung aja aku buka dari boxnya guys. Nih, bentukannya tuh kayak gini, lucu banget. Nih. Oke. Nah, kalau dari tekstur, kalian bisa lihat sendiri. Ini oil, tapi yang nggak sampai, kalau dikenain rambut tuh nggak sampai kayak lengket atau kayak gimana gitu loh guys. Jadi ini enak banget, terus nggak bikin lepek yang selebay itu, karena kan ada ya vitamin rambut atau serum ini yang ngebuat rambut kita pas diaplikasikan ngebuat rambutnya itu lepek, terus kayak susah banget untuk disisir pakai jari atau kayak gimana gitu, karena minyaknya terlalu gentle gitu loh, terlalu pekat gitu. Nah, kalau ini tuh enggak gitu, terus masih enak banget, terus ngebuat rambut halus misal sendiri dan berkilau tentunya. Nah, kalau dari aroma ini itu khas banget karena di dalamnya ada rempah-rempah, jadi ngebuat kita tenang gitu. Apalagi kan kita aplikasikannya di daerah rambut, jadi kecium banget, relax banget. Nah, cara pakainya gimana sih? Sama aja sama pas kalian mau pakai serum seperti biasa gitu ya. Jadi yang pertama, kalian harus keadaan rambut bersih sehabis keramas tentunya, karena kalau misalnya kalian pakai pas rambut keadaan kotor, nanti percuma aja, ini nggak akan masuk ke dalam batang-batang rambut karena terhalang oleh kotoran-kotoran atau debu-debu gitu loh guys. Jadi usahakan pas lagi habis keramas, keadaan rambut bersih, terus kalian oleskan si ini. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian mau hair dryer boleh, kalau kalian mau dicatok boleh, tapi kalian pakai lagi untuk kedua kalinya, paham ya? Seperti yang udah aku jelaskan di video-video sebelumnya, biar rambut kita terjaga dua kali lipat gitu. Nah, aku jelasin di sini apa sih Kak kandungan alaminya itu. Nah, kandungan alaminya itu kalian bisa baca di sini, itu udah lengkap banget. Ada asitaba ekstrak, bentar aku baca juga. Asitaba ekstrak, honey ekstrak, apple ekstrak, aloe vera ekstrak. Terus ada banyak pokoknya bahan-bahan alami yang punya bahan aktif untuk menjaga kesehatan rambut secara cepat dan alami. Udah deh, bagus banget gitu. Terus kalian tanya nih, terus sisi untuk bisa mengurangi kerontokan itu apa sih Kak? Itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian ngerawat dari bawah, otomatis kan sehat. Jadi yang di akar ini akan ikutan sehat. Kalau misalnya kalian punya rambut rusak di bagian bawah, gak pernah ngerawat, jadi yang rambut di sini tuh malas tumbuh, terus cepet banget rontok gitu, paham ya? Dan jangan khawatir kalau misalnya kalian mau lebih cepet lagi, ini bisa dioleskan di kulit kepala. Ini istimewanya karena ini mengandung anti DHT, langsung menyerap ke folikel rambut dan langsung menghidrasi hormon DHT. Jadi untuk mempercepat proses pertumbuhan si rambut gitu. Nah, kalau misalnya kalian bilang Kak ini kan berminyak, gak masalah guys. Kalau misalnya kalian mau pakai, ya aku saranin pas malam hari aja, jangan pas mau beraktivitas gitu, biar lebih nyerapnya tuh lebih maksimal gitu dan tidak ada gangguan debu-debu lainnya. Oh iya, dan juga kalian nggak keganggu sama minyaknya kalau misalnya kalian taruh di
kulit kepala pas aktivitas. Nah itu tadi kalau misalnya kalian mau pakai di kulit kepala, pastiin di malam hari biar nggak keganggu sama aktivitas kalian. Jadi ada dua cara kalian bisa pakai di rambut, di batang-batang rambut, atau kalian bisa oleskan di sini. Langsung aja aku contohkan, ini kalau aku biasanya kayak gini, ini udah tinggal dikit banget karena aku sering banget pakai, aku suka banget sih. Nah, biasanya aku kayak gini, terus aku gini kan deh. Terus space selanjutnya, nah kayak gini, langsung aja aku giniin. Dan juga di rambut, nah berhubung aku ini habis keramas, langsung aja aku pakai. Biasanya aku banyak banget kalau pakai, guys, biar rambut aku lebih terlindungi banget. Nah, aku pakainya di daerah sini, daerah telinga atas ini sampai di bawah. Nah, aku paling banyakin di daerah bawah karena kan sering banget kena catokan curly gitu ya. Terus sering banget aku keluar gitu. Nah, keluar kan pakai helm tuh. Terus di sininya terlindungi tapi di bawahnya enggak. Nah, gitu. Jadi banyakin di daerah bawahnya sini. Wanginya tuh kayak relax banget, bikin relax, bikin tenang, menenangkan. Karena rempah-rempah itu tadi loh, guys, karena original, ini 100% original. Ini langsung aja aku kasih tahu perkembangan pas rambut aku lagi botak-botaknya atau lagi rontok-rontoknya. Dan setelah pakai ini, itu udah mulai tumbuh, itu langsung aja aku kasih cuplikannya. Dan aku kasih tahu testinya orang-orang pas pakai ini gitu ya, pas lagi kebotakan parah terus pakai ini tuh hasilnya gimana sih, langsung aja aku kasih tahu cuplikannya. Nah itu dia, gimana menurut kalian? Pengen beli atau enggak? Menurut aku beli deh, mumpung masih ada gitu loh ya. Pasti ada sih, cuman kan takutnya kalian kehabisan, guys, atau kalian ketinggalan promonya. Karena kalau nggak salah itu lagi ada promo gitu ya di Shopee. Kalau nggak salah kalian cek aja di link di description box. Dari harga sekian turun berapa puluh ribu. Kayak sayang banget kalau kalian nggak beli sekarang gitu. Oke, guys, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat kalian. Jangan lupa kalian buat subscribe channel ini, di like, di share, dan nyalain notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan siapa aku upload video baru. Sini aja Instagram aku. Kalau misalnya kalian mau menyangka suatu hal atau kalian mau minta di review apa, langsung aja di Instagram aku atau kolom komentar. I follow juga pastinya biar kalian lebih dekat dengan aku. Oke, okay? Bye, see you next video. Thank you for watching.